agendanya bukti, saksi ya, saksi kedua. Kemarin karena ada satu saksi, yang satunya berhalangan, makanya hadir hari ini saksi kedua. Tadi juga udah, ya alhamdulillah udah diputus ya oleh pengadilan secara per stek ya, mengabulkan gugatan penggugat sebagian per stek, menyatakan hak asuh anak berada kepada penggugat ya, atau Mbak Puput ya, dan selebihnya ditolak. Menggugat apa? Mengabulkan sebagian secara per stek ya. Apa aja? Kenapa hanya sebagian bang? Karena apa? Hak atau biaya kehidupan untuk anaknya itu nggak dikabulkan. Berarti bang, berarti sekarang udah bisa dikatakan kalau Puput sama Dodi itu udah resmi bercerai? Ya. Dan tidak akan ada persidangan lagi? Udah. Hari ini udah. Nanti kita tunggu ya, 14 hari ya. Nanti ada apa, ada persep dari pihak penggugat tergugat ya. Kalau sekarang kan udah putus ya. Nanti dikasih waktu itu 14 hari untuk persep agar perlawan. Atau kan dia nggak melakukan persep gitu. Kita tunggu dari pihak Pak Dodi ya. Selain hak asuh anak tadi, mungkin apa saja sih bang yang poin gugatannya? Ya, kita hanya minta gugat cerai, hak asuh anak, ada juga kita masukkan untuk biaya anak ya, cuman biaya anak tadi nggak dikabulkan karena itu kan tergugat nggak hadir juga, kedua tergugat kan nggak ada pekerjaan gitu ya. Jadi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang kita minta 10 juta itu mungkin agak kesulitan ya, agak keberatan juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.